Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Jadi kali ini gue mau masak. Ini sebenarnya mie-nya udah rada lama sih boomingnya. Cuman gue baru kali ini beli minggu yang lalu deh, dia baru nyampe. Gue beli dua. Yes, ghost pepper. Ini katanya pedes. Katanya sampai pedesnya tuh 1 juta pedesnya. Wow, gue penasaran sih. Nah ini sekarang gue lagi masak air panasnya dulu. Jadi nanti kalau udah jadi, kita langsung coba. Air panasnya udah mateng. Sekarang ini gue mau adukin. Wanginya tuh kayak samyang kali ya. Wow. Nih. Bukannya. Iya, dia warnanya kayak merah-merah apa ya, gelap gitu. Sih enak sih wanginya. Wanginya mirip samyang deh. Mirip ya. Mirip sedikit. Ini kalau pedes dicampur panas, makin pedes. Wah. Oke. Ready. Gua makan 2 juta pedesnya. Ada yang penalangnya. Oke. Mantap. Kan ada air dingin. Mantap. Oke. Sebelum makan gua doa dulu ya. Amin. Dan tadi gue masak telur. Jatuh. Gue masak telur. Tau ceplok. Oke. Jujur gue udah lama gak makan pedes yang gimana-gimana. Terakhir pedes yang model begini. Kan kalau terakhir itu kan yang pedes itu ayam goledek gue. Cuma kan dia kan cabenya itu kan cabe asli. Cabe gitu. Kalau ini kan lebih ke kayak modern cheese gitu kan. Jadi pasti pedasnya berbeda dan gua nervous sebenarnya. Tapi ya udah, yuk langsung aja kita coba. Warnanya hitam, menarik sih. Oke. Makan. Oh, gue mengerti kenapa dibilangin 1 juta. Karena ketika mie-nya masuk ke mulut lu, itu dia gak main-main. Lidah lu langsung bergetar sama yang lu rasa pertama kali itu pedes. Satu suapan gue masih bisa ya. Cuman sekarang nih lidah depan gue kayak deret gitu loh, kayak apa sih, kayak ada yang geter. Suapan kedua. Pertama mie-nya dia tuh enak, lembut mie-nya. Iya nih, mirip pedesnya, menurut gue nih mirip kayak ricis sih, cuman ini lebih nendang langsung di depan lidah.
Masih oke. Okay. Terus dia manis. Jadi habis pedas manis. Masih bisa gua. Iya nih tiba-tiba kayak ricis pedasnya. Cuman dia langsung nyerang ke lidah. Kalau ricis tuh dia pelan. Oh ya, oke. Nggak pedes, tapi gue beler. Dia pedesnya langsung nyerang sih. Gue udah keringetan, gila. Dia kayak ditusuk-tusuk bagian yang sekarang gue rasa ya, lidah, lidah, sama bagian bibir sini, sama bagian kayak rahangnya gitu loh, apa bagian dalam mulut. Bis. Makan telur kali ya. Gue sengaja pakai telur, jadi ada penalang pedesnya. Gue bikin telurnya, kuningnya masih meleleh. Wow, enak. Ada. Ya, meletus deh. Wah, gila. Dia hajar pedesnya cepet, langsung gitu, langsung pedes. Bibir, apa? Bibir, lidah. Bibir, lidah. Terus yang bagian mulut tuh dalam. Gua nggak mau kena bibir sebenarnya, pedes soalnya. Nah, siapa yang makan kayak beginian ya? Perut mulai kayak gimana gitu ya. Gila, badan gue udah keringetan.
udah beler. Dia nyerang. Lidah. Lidah. Ini apa? Lidah, mulut, pokoknya mulut semuanya dah. Mirip. Jadi pedesnya tuh nyerangnya kayak mirip-mirip apa ya? Ricis sih. Ricis. Belah gila. Sisa segini. Sisa kayak 4 suap kali ya. Oh gila. Pedesnya tuh, wah gila. Ke dalam mulutnya beda. Kalau dibandingin sama ricis, pedesan mana? Ricis itu yang gue inget, pedesnya itu dia nyerang bibir lu yang di depan ini. Kalau ini, dia nyerang semuanya. Ya, gue gak habis guys, sorry. Jadi yaudah guys, thank you yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga. Thank you semuanya, bye.